Wah, dermaga ketiga Wira Berlian. Wush, kapal. Orang Batak ini. Ma, iya Berlian, iya kan? Pak Berlian ya orang Batak, bandar ya, orang Batak itu ya. Berlian polisi. Iya, Ditonton istrinya. Satu dulu udah berangkat lagi ya. Oh, udah. Tapi masih pelayaran nggak buka lagi. Apa itu? Kapal apa itu? Yang 3 bisa nyisip situ. Tahu kalau kapal. Sini aja lah ya. Wira Berlian Batam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang saya berada di kapal Wira Berlian. Nah, ini saya sekarang berada di ruangan VIP. Ini terdiri dari beberapa lesehan-lesehan. Ini ruang lesehan ini. Rokok dia mas. Nah, bisa kita lihat di sini selain lesehan di ruang VIP ini terdapat permainan anak-anak juga ya. Kantin terbuka. Ini posisinya di belakang ruang VIP. Ini biasanya ada organnya juga ini. Kita coba masuk ke ruang ekonomi. Dalam ruang ekonomi ini terdapat ruang lesehan supir dan ini biasanya gratis untuk para supir-supir. Ini biasanya kalau ada terjadi sesuatu kumpul di sini. Dan kadang kalau sore-sore ya jadi tempat duduk-duduk juga di sini. Ayo tembang. Terus ya. Sini ternyata terdapat
terdapat juga ruang lesehan, tapi ini kondisinya saat ini sedang ditutup, dikunci. Mungkin ini dibuka pada saat penumpang kapal ramai aja palingnya. Terhormat yang cintanya tak kunjung merapat, selamat datang di perubahan kerapuan dengan tujuan mengikhlaskan perubahan kehatian ditinggalkan kemudian disia-siakan. Ditempuh dalam waktu kurang lebih hanya sekedar teman tanpa sapaan dan berahi pesan dari kemudian. Perlu kami sampaikan bahwa perubahan kerapuan ini adalah tanpa harapan, tanpa diduakan dan tidak membawa foto mantan. Sebelum lepas landas, kami persilakan kepada Anda untuk menegakkan sandaran kursi untuk tetap tegar setelah patah hati. Menutup dan mengunci hati yang masih terbuka di hadapan Anda agar tak disakiti. Mengencangkan sabuk pengaman menjaga penjelajahan cinta yang cuma egois ingin diperjuangkan. Huh? Sedikit review dari saya, sampai berjumpa di video saya selanjutnya. Terima kasih untuk para penonton dan subscriber. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.